Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Kali ini aku masih ada di area Braga, terus aku ke toko kue Laker lah, itulah pokoknya ya. Ini toko kuenya tuh cukup lengkap dan banyak banget pilihannya, lucu-lucu pula. Kalian bisa lihat nih ya, dari yang asin, yang manis, yang kecil, yang besar, satuan, udah paketan, pokoknya segala rupa ada. Dan harganya ini benar-benar terjangkau banget ya. Harusnya tuh aku kesini tuh pagi-pagi, jadi bisa sambil cemil-cemilan ya. Contohnya kayak gini, ada 6.000, ada kayak singkong Thailand tuh juga, yang kecil ada, yang sedang ada. Terus kalau kamu mau arem-arem, mau risol, mau pokoknya segala rupa tuh di sini pokoknya ada lah ya. Jadi kita tuh sempat bingung juga, kalau kamu mau yang makanan yang jadul-jadul gitu juga tersedia juga loh di sini. Jadi emang banyak banget pilihannya. Nah, nanti makanannya itu bisa kita take away, bisa juga makan di situ, disediain tuh tempatnya. Aku datang sekitar jam 11, tempatnya enggak terlalu rame nih. Tempat duduknya bahkan sepi gitu ya. Dan kamu juga selain makan kue-kue tradisional Indonesia, kamu juga bisa melipir ke sebelahnya. Jadi dia tuh satu area gitu sama kopi Jawa, bener gak ya? Jadi kita bisa ngopi juga di sini, beli kopi, beli makanan di toko yang tadi gitu, enak banget kan. Ini aku ke area yang satunya lagi. Di sini tuh ada beberapa jenis kue sus, pai susu gitu, pai buah juga ada, risol tuh ya, pastel, kok risol sih. Terus ini tuh kue, segalanya ada. Cuman kayaknya mungkin karena ini kue tradisional ya, pasti gak akan tahan lama ya. Jadi better sih menurut aku beli hari itu ya, dimakan hari itu juga. Untuk pembayarannya sendiri udah bisa pakai QRIS gitu. Terus kalau kamu bawa debit atau kita juga CC juga bisa gitu ya. Atau kalau mau pakai cash juga tersedia gitu. Karena jenisnya sangat beragam gitu, aku sih menyarankan kalau emang kamu lagi ke Bandung terus main di Braga, terus kayaknya rasanya pengen beli oleh-oleh yang hari itu juga bisa dimakan, boleh sih kesini ya. Karena emang pilihannya cukup beragam, banyak banget gitu. Walaupun emang dia tuh gak seramai toko-toko oleh-oleh makanan yang di Bandung gitu, cuman rasanya tetap enak. Nah, aku kemarin tuh agak salfok juga. Dia tuh nih kayak ada snack-snack kayak gini-gini nih. Bahkan sambal pecel sari rasa aja juga ada di sini. Ini tuh sambal pecelnya enak banget, kalian harus coba. Dan ada pilihan variannya, mau yang nggak pedes gitu ya, mau yang sedang, mau yang pedes juga tersedia. Terus nih kriuk-kriukan kayak gini, ini kan juga seneng banget kan pasti kalau dijadiin oleh-oleh ya, karena beberapa tuh ciri khas Bandung banget ya, sambal-sambal tuh, dodol bahkan juga ada. Atau kalau kamu mau cobain makaroni juga di sini juga tersedia. Tuh, nah ini area kasirnya, nanti kalau udah dipilih gitu kamu mau apa aja, nanti langsung deh sama kasirnya sat-sat. Nah, kemarin tuh aku tertarik sama minumannya. Nih minumannya lucu-lucu banget nih. Kalian bisa lihat jenisnya, jadi kayak jarang terjadi. Ini yang aku coba penasaran itu adalah in a kopi, apa ya? Pokoknya aku pesen dua kopi yang berbeda. Bahkan sampai sekarang tuh masih ada kita simpen botolnya gitu ya. Jadi emang ini sih the best banget sih menurut aku untuk di area Braga ya. Ini aku coba lihat di area dalamnya, ternyata juga ada tempat duduknya nih tuh. Walaupun sih cuma beberapa ya, kemarin juga ada yang lagi di situ, jadi aku nggak berani videoin semuanya gitu. Dan di sini adem banget. Kalau kamu mau makan yang agak berat, di sini juga di atasnya persis ada bakmi cokin. Bakmi cokin ini udah terkenal banget enaknya. Kita cuma tinggal naik langsung ke atas aja. Ini tangga langsung masuk ke atas tuh, nyata tangganya ya. Jadi kalau bawa stroller kayaknya agak susah deh untuk naik ke atas ya.
soalnya cukup curam juga tuh. Nah di bakmi cokin ini juga kita datang langsung pesan aja Peter. Nanti setelah pesan makannya akan diantar ya. Cuman ya sabar-sabar aja karena emang selalu rame, jadi suka agak lama. Udah gitu kan emang dia tuh homemade. Pokoknya dibuat langsung lah gitu mie-nya ya. Jadi emang agak takes time. Jadi kalau kamu buru-buru, aduh jangan deh ya. Pilihannya tuh ada yang yamin asin, ada pakai bakso, mau pakai yang spesial pun juga ada. Pokoknya emang kalau aku sih saraninnya tuh yang yamin yang bakso spesial gitu. Pokoknya dia tuh isiannya itu ada bakso, ada pangsitnya, ada pokoknya spesial itu. Karena enak banget jujur itu. Tempatnya menurut aku ini tuh lebih luas dibanding yang ada di Cihapit ya. Cuman ramenya tetap cukup nyaman juga. Nah ini satu porsinya kurang lebih segini. Jadi kalau di sini tuh aku rasanya tuh kayak homey aja sih. Walaupun ini tuh siang tengah hari bolong tuh gak terasa panas. Bahkan tuh kan gak ada AC-nya ya. Jadi tetap adem gitu ya. Nah ini mie-nya. Aduh ini the best banget nih. Yang aku bilang ada kayak tahunya, ada baksonya, ada pangsitnya. Ini satu paket gini. Dan es teh manisnya tuh yang juara parah banget. Yang membedakan bakmi cokin dengan yang lain adalah dia itu makannya pakai chili oil. Nah itu sih chili oil yang the best banget. Ini nih aku bilang, aduh ini kalian pokoknya harus coba yang paket ini pokoknya ya. Ini chili oilnya kayaknya emang beda dan itu justru yang bikin bakmi cokin itu spesial ya. Ini aku ajak kalian ke area belakangnya ya. Jadi ternyata area belakang juga gak kalah luasnya. Alhamdulillahnya udah sepi ya. Jadi kayak jam makan siang udah lewat. Jadi di tengah-tengah ini ada tadi kasir. Terus kalau di area belakang tuh ada yang tempat terbuka gitu. Aduh, tengah hari bolong kan panas banget tuh. Ya kalau mau kesini kayaknya harusnya sore gitu kali ya, kalau di luar sini ya. Kalau enggak, aduh ampun gak kebayang sih. Terus di luar ini juga ada toilet ya. Jadi emang cukup lengkap lah ya. Overall sih aku suka banget. Aku jalan-jalan di Braga, aku bisa nemuin banyak hal gitu ya. Termasuk tadi kopi, terus aku juga bisa jajan-jajan, apalagi terakhir bisa makan bakmi. Sebenarnya di bawah juga ada es gelato gitu yang viral. Cuman karena saking udah kenyangnya kita sudah tidak sanggup. Mungkin next time kalau aku ke Bandung lagi, ke Braga, aku akan cobain es gelatonya. Kurang lebih kayak gitu aja videonya. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dadah, assalamualaikum.